Baik, kembali lagi bersama saya Mama Tervando. Nah, kali ini saya akan unboxing untuk sebuah meja lipat. Dan ini juga terdapat satu set kursinya ya. Jadi kursinya nanti jumlahnya ada 6. Nah, oke, terlebih dahulu akan saya buka untuk pembungkusnya ini. Nah, oke, di sini yang saya pilih ada warna biru ya. Kemudian hijau, putih, oranye. Nah, sedangkan yang saya pilih adalah warna biru. Oke, di sini saya akan ambil dulu ya untuk meja lipat portable-nya. Nah, jadi ini mereknya Speed ya. Meja lipat portable atau meja piknik. Nah, oke, ini sudah saya ambil. Nah, sebelum saya buka untuk bagaimana cara pasangnya, teman-teman bisa simak dulu untuk ulasan video yang satu ini. Nah, oke, bagi teman-teman yang ingin belanja di marketplace, salah satunya di Tokopedia, bisa ketik saja nama tokonya Muhammad Tervando seperti ini ya. Nah, di pencarian, nah tinggal teman-teman pilih produknya, tentunya dengan desain-desain yang keren. Nah, oke, kemudian teman-teman jika ingin belanja lewat Shopee juga sama, nanti ketik saja nama tokonya Muhammad Tervando. Nah, nanti akan muncul Muhammad Tervando, lalu teman-teman tinggal pilih untuk produk kaosnya dengan desain-desain yang keren tentunya. Nah, atau teman-teman nanti bisa klik link yang akan saya cantumkan di deskripsi ya, jadi lebih memudahkan teman-teman untuk belanja. Nah, lanjut, kemudian kalau teman-teman mau belanja lewat Bukalapak sama, nanti tinggal klik tokonya, ketik saja Muhammad Tervando, lalu nanti diklik. Nah, lalu tinggal dipilih untuk kaos kerennya, tinggal di order saja. Atau ternyata teman-teman punya marketplace lain di Lazada, nah sama, masuk ke Lazada lalu ketik saja Muhammad Tervando ya. Nah, tentunya dengan desain yang keren, tampil beda dengan yang lainnya. Kemudian kalau teman-teman punya marketplace Blibee sama, nanti tinggal buka Blibee-nya lalu ketikkan saja Muhammad Tervando. Nah, kemudian kalau teman-teman punya TikTok, itu bisa buka di bagian shop, ketikkan Muhammad Tervando ya, di bagian belanja, lalu pilih kaos-kaosnya. Oke, cukup sekian. Nah, oke, lanjut. Nah, jadi di sini meja lipat serbaguna ya, jadi meja lipat portable. Kemudian ini penguncinya kita buka dulu ya. Ada dua pengunci di bagian atas. Nah, ketika dibuka nanti teman-teman mudah untuk menaruh kursi lipatnya. Jadi di sini ada total 6 kursi. Cara memposisikan nanti dibolak-balik ya. Nah, seperti ini. Baru nanti dilipat untuk mejanya. Jadi ringkas, bisa dibawa-bawa.
untuk bahan kursi lipat ini dia dari besi, kemudian bagian dari atas ini seperti kain tebal. Nah oke, di sini saya keluarkan satu persatu dulu untuk kursinya. Nah jadi ini praktis ya, bisa dilipat. Untuk tampilan kursinya nanti seperti ini. Nah untuk bahan kain kursinya atau bangkunya ini bahan kainnya Oxford ya. Nah total ada 6 kursi. Nah jadi seperti ini, kemudian ini mejanya. Sangat praktis, mudah dibawa. Ketika teman-teman mau jalan-jalan, camping dan lain sebagainya, satu meja ini cukup ya, bisa dipakai untuk 6 orang, satu keluarga. Nah di sini untuk mejanya anti air, jadi nanti ketika kena noda itu bisa cukup dilap dengan kain bersih, dibersihkan. Kemudian untuk kakinya bisa diatur ketinggian ya, bisa 55 cm, kemudian dinaikkan menjadi 70 sampai maksimal itu 80 cm. Nah ketika teman-teman makan dengan kursinya itu idealnya yang ketinggian terendah saja sudah cukup, yang 55 cm. Nah menariknya di sini juga ada lubang ya bagian tengah, ini untuk menaruh payung. Jadi teman-teman bisa tambahkan payung di bagian meja portable-nya. Nah ini untuk pengaitnya supaya kuat mejanya, kemudian kaki-kakinya juga sama, ada 4 sisi bisa dinaikkan. Nah oke, cukup sekian untuk review meja portable dengan satu set kursi lengkap. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih.